dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kapuas mengimbau masyarakat setempat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sikap tegas ini digaungkan berdasarkan Peraturan Daerah Kapuas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Pertamanan. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas, Syahripin, mengatakan pihaknya akan terus memantau dan mengawasi titik-titik yang kerap jadi tempat bukan peruntukan pembuangan sampah di daerah setempat. Bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama 1 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000 sesuai Perda Kapuas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Pertamanan. Kami selaku Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas selalu mengawasi dan memantau titik-titik pantau di mana tempat pembuangan sampah yang sebenarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, kita wajib menjaga kebersihan, membuang sampah sesuai pada tempatnya. Bila ada membuang sampah sembarangan, itu akan dikenakan sanksi, bahkan dikenakan denda minimal 1 juta dan hukuman 1 bulan. Sesuai dan peraturan daerah. Sesuai dengan peraturan daerah dan nomor 5 tahun 2011. Dan waktu pembuangan sampah, kita sangat menyayangkan kalau ada yang membuang siang hari, diusahakan malam, batas-batas waktu yang sudah ditentukan. Syahripin menambahkan, perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya tidak bisa ditoleransi karena dapat membuat lingkungan menjadi kumuh. Juga dapat menyebabkan buntunya saluran air serta akan mengakibatkan banjir terutama pada saat musim penghujan seperti sekarang ini. Karena itu Syahripin menghimbau agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal atau jam pembuangan sampah yang telah ditentukan. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfansyah, Jurnal TV.